Shalom adik-adik, kita jumpa lagi di WTC Kids Online. Nah, Kak Christine, hari ini kita mau belajar apa sih, Kak? Kita mau belajar untuk tidak membiarkan amarah kita untuk bertumbuh. Bagaimana, Kak, caranya kita tidak membiarkan amarah kita bertumbuh? Caranya adalah untuk melepaskannya dan menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik, yuk kita langsung aja mulai beribadah. Yuk kita mau berdoa, kita mau sungguh-sungguh untuk menyembah dan memuji nama Tuhan. Yuk kita mau lipat tangannya, kita mau tutup matanya, kita mau sungguh-sungguh arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini Tuhan masih memberikan kami kehidupan. Terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan masih memberikan kami semua kesempatan untuk dapat beribadah secara online. Biarlah Tuhan, biarpun kami beribadah secara online, kami ingin mendekatkan hati kami kepada Tuhan. Kami ingin bersungguh-sungguh memuji dan menyembah nama Tuhan. Biarlah Tuhan, apa yang disampaikan pada firman Tuhan hari ini dapat kami pahami dan dapat kami terapkan di dalam keseharian kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami mau mulai bersungguh-sungguh Tuhan. Amin. Amin. Biasa ya kak. Oke, adik-adik siap untuk memuji Tuhan? Siap. Kakak undang semuanya bangkit berdiri. Kita mau katakan bahwa Yesus kita kuat, Yesus kita hebat, Yesus kita besar. Sama-sama ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar.
Syukur dan berdoa yang percaya sama-sama katakan amin. Halo teman-teman, nama
sampai di sini dulu ya, teman-teman. Terima kasih. God bless you. Ini adalah Kain dan Habel. Kain adalah seorang petani, sedangkan Habel adalah gembala kambing domba. Kain dan Habel mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kain membawa hasil ladangnya. Dan Habel membawa anak sulung kambing dombanya. Setelah mereka berdoa, ternyata Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi tidak dengan Kain. Hal itu membuat Kain menjadi marah dan kesal. Lalu Tuhan memperingatkan Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tapi engkau harus berkuasa atasnya. Tuhan sudah memperingatkan Kain bahwa jika dia membiarkan kemarahannya tumbuh, itu membuat dia mengalami masalah. Kain memilih untuk tidak mendengarkan perintah Tuhan. Setelah itu, Kain mengajak Habel ke padang. Kain tidak bisa mengendalikan marahnya. Dan apa yang terjadi? Karena kemarahannya, akhirnya Kain membunuh adiknya sendiri, yaitu Habel. Lalu Tuhan datang ke Kain lagi. Kali ini bukan peringatan, sudah terlambat untuk itu. Saat ini Tuhan memberitahunya hukuman atas apa yang telah dia lakukan. Apa yang telah kamu lakukan? Dengarkan, darah adikmu berseru kepada saya. Sekarang kamu dikutuk. Hidup akan menjadi sulit bagimu, dan kamu harus meninggalkan tempat ini dan mengembara di bumi sendirian. Jauh dari keluarga, dan jauh dariku. Kain akhirnya menyesal dan menangis. Jika saja Kain mendengarkan peringatan Tuhan dan melepaskan kemarahannya. Nah, adik-adik, kita juga harus menggunakan hikmat dan mendengarkan perintah. Jangan biarkan kemarahanmu tumbuh. Lepaskan kemarahan itu, karena jika tidak, kemarahan itu akan membawamu ke dalam masalah besar. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Keisha. Di Creativity Kids hari ini kita akan membuat balon udara 3D seperti ini ya teman-teman. Bahan-bahannya adalah 5 kertas Hasbro yang berwarna, 1 kertas biru, 1 kertas warna putih, box coklat, lem kertas, spidol atau pensil, dan gunting. Pertama-tama, ambil kertas putih dan kita akan membuat awan seperti ini ya teman-teman. Dan kalian akan gunting awannya ya teman-teman. Awannya sudah menjadi seperti ini ya teman-teman. Habis itu kita akan ambil satu kertas Hasbro, boleh berwarna apa aja, dan kita akan melipat seperti ini ya teman-teman. Dua lipatan. Habis itu kita akan menggambar setengah balon udara.
seperti ini. Kalian gunting ya teman-teman gambaran balon yang sudah setengah. Dan setelah digunting, pasti Pak menjadi seperti ini ya teman-teman. Saya sudah bikin 5 warna ya teman-teman. Habis itu kita akan melipat 2 seperti ini ya teman-teman. Habis itu kita akan susun semua kertas menjadi satu seperti ini ya teman-teman. Habis itu kita akan lem sisi dalamannya seperti ini. Lem dalamnya. Dan kita akan tempelkan ke kertas yang lain. Setelah semua sisi lem akan menjadi seperti ini teman-teman. Setelah itu kita akan siapkan satu kertas Arturo biru. Dan kita akan ambil balon udara kita. Dan kita akan buka sisi belakangnya ya teman-teman. Seperti ini. Dan kita akan lem ya teman-teman. Habis dilem, kita akan tempel ke belakang seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita akan ambil 3 awan yang kita sudah bikin dan kita akan lem awannya ya teman-teman ke kertas Arturo yang biru seperti ini. Seperti ini. Untuk keranjang balon udaranya kita akan siapkan satu box coklat dan kita akan gunting menjadi kotak kecil ya teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita akan ambil kotak kecil dan kita akan lem ya teman-teman dekat balon udaranya. Seperti ini. Terakhir kita akan menggambar tali balon udara. Untuk balon udara kita pakai spidol hitam ya. Jadi seperti ini. Sudah jadi teman-teman. Saya juga bikin balon udara dari kain flanel seperti ini ya teman-teman. Jangan lupa buat dicoba di rumah ya teman-teman. Happy Sunday and God bless you. Bye. Nah adik-adik, tadi kita sudah belajar bareng-bareng ya untuk tidak membiarkan amarah kita bertumbuh. Betul banget Kak Vina, jadi ternyata ketika kita belajar melepaskan amarah kita dan menyerahkannya kepada Tuhan, kita bisa tidak menjadikan satu hal yang kecil menjadi masalah yang besar. Kita tidak jadi mudah tidak marah-marah, kita jadi mudah memaafkan, kita jadi merasa lega. Nah, untuk adik-adik nih yang belum tahu, WTS Kids ini punya Kids Altar loh. Kak Christine, tahu gak Kids Altar itu apa? Tahu dong Kak Vina, itu tuh seru banget di Kids Altar. Jadi di Kids Altar itu kita bisa nyanyi sama-sama, yes. Kita bisa main sama-sama, kita bisa belajar firman Tuhan sama-sama. Dan yang paling oke banget, kita bisa sharing sama-sama sama teman-teman kita, nah, dan menguatkan satu sama lain. Betul banget Kak Christine. Jadi bagi adik-adik nih yang belum ikut Kids Altar, yuk bilang ke papa mama mau daftarin Kids Altar. Caranya gimana? Kita pergi ke IG-nya WTC Kids. Lalu di situ nanti ada link form pendaftaran. Adik-adik minta bantuan mama papa untuk bisa daftarin adik-adik di situ. Nanti ketika sudah daftar, kakak-kakak akan menghubungi. Ya, benar banget. Nah, adik-adik, kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Yuk kita tutup dengan doa.
Ya adik-adik, kita lipat tangan kita, kita tutup mata kita, kita arahkan hati kita sungguh-sungguh sama Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena hari ini Tuhan kami telah mendengarkan hal yang sangat penting Tuhan untuk hidup kami. Biarlah Tuhan, kami mohon untuk membantu kami Tuhan mengatasi berbagai kemarahan yang kami lakukan Tuhan dan yang kami rasakan Tuhan. Ketika Tuhan mungkin kami tidak disenangi, mungkin ketika kami dikesalkan oleh orang lain. Tuhan Yesus, kami juga mohon Tuhan, anugerah Tuhan dan berkat Tuhan untuk seminggu kami ke depan. Biarlah Tuhan yang melindungi kami, membimbing kami di dalam setiap aktivitas kami. Dan biarlah Tuhan dalam seminggu ke depan dan seterusnya, kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan pada hari ini dan melakukannya di dalam keseharian kami Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus saja kami sudah berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.